Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al Jihad rahimakumullah. Sebelumnya kami pengurus Masjid Al Jihad mengucapkan terima kasih kepada seluruh kaum muslimin yang telah berinfak dan bersedekah menyampaikan hartanya untuk kepentingan dakwah itu pada radio Masjid Al Jihad. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, apa yang telah dikeluarkan menjadikan catatan terbaik nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pengurus Masjid Al-Jihad juga menyediakan kotak di pojok di depan sana khusus bertulis infak untuk radio dakwah Masjid Al-Jihad sebagaimana yang sudah lu sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan bagi siapa yang ingin mengambil saham pahala untuk berdakwah, karena orang yang berinfak, seorang yang bersedekah di jalan Allah dengan niatan ingin berdakwah dengan sarana radio, maka secara tidak langsung orang itu juga insya Allah mendapatkan pahala dari sedekahnya dia, dari pahala dakwah yang disampaikan dari radio Al Jihad. Dan kami ucapkan jazahumullah khairu jaza. Baiklah, kita akan membacakan dulu beberapa pertanyaan, kemudian ulun lemparkan nanti kepada jamaah. Pertanyaan pertama, Ustadz, kenapa kita keluar dari toilet, keluar dari WC harus mengucapkan gufronak, ampuni aku ya Allah, apakah kita berdosa ketika kita membuang hajat? Mohon penjelasannya. Ikhwanu fillah rahimakumullah, kalimat gufronak, kalimat ampuni aku, ya Allah ampuni hamba, ketika kita keluar dari toilet, keluar dari WC, ini sunnah. Zikir ini adalah sunnah yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Pertama, ulama menyatakan wallahu alam, kita tidak tahu. Namun sebahagian ulama mengambil satu hikmah bahwasanya boleh jadi kata para ulama, annallaha qad an'ama min at-ta'ami wasyarab, tsumma an'ama min khuruji min al-adai min al-khayla. Fanasiya faqala ghufranak. Seorang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau pernah menyatakan syariat sunnah kita keluar dari toilet untuk mengucapkan kalimat gufronak adalah disebabkan salah satu hikmahnya adalah karena kita diberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak dari makanan kita, dari minuman kita. Kemudian makanan dan minuman yang telah kita konsumsi, yang telah kita makan, yang telah masuk ke dalam tubuh kita, kita keluarkan dengan cara membuang hajat. Keluarlah kotoran-kotoran atau perkara-perkara yang harus dikeluarkan. Biasanya sifat manusia ketika dia mendapatkan kenikmatan yang biasa, kenikmatan yang sering, kenikmatan yang banyak, dia melupakan. Dia melupakan ini hakikatnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menutup lupanya dia dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dia berdoa dengan doa gufronak, ampuni hamba ya Allah. Boleh jadi dia lupa ini nikmat. Dia buang hajat itu nikmatnya luar biasa. Ketika dia buang hajat itu nikmatnya sangat-sangat besar. Dan berapa banyak orang-orang yang mungkin operasi untuk bisa buang hajat. Jangankan buang hajat, buang angin aja ada yang operasi mungkin. Sehingga ini perkara nikmat yang begitu besar. Di saat ini nikmat yang begitu besar dan orang biasa melupakannya, lupanya dia ditutupi dengan kalimat gufrona, ampuni hamba ya Allah, karena mungkin boleh jadi dia lupa dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Namun perkaranya sekali lagi wallahualam, apakah ini hikmah yang terbesar? Namun intinya ini sunnah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahualam. Belum jawab cepat aja balas, soalnya ini banyak mana pertanyaannya. Apakah disunahkan minum air zam-zam berdiri dan bagaimana larangan minum berdiri? Mohon penjelasannya.
minum dalam keadaan berdiri itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada riwayat Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zajjara an syarbi qa'ima. Rasulullah melarang keras seorang yang minum dalam kondisi berdiri. Namun disebutkan dalam hadis ketika bicara air Zamzam, Abdullah ibn Abbas beliau meriwayatkan saqaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam min ma'i Zamzam fa syariba qa'ima. Satu hari kata Abdullah ibn Abbas, saya menuangkan air Zamzam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu posisinya saya berdiri dan Rasulullah juga berdiri. Fa syariba qa'ima. Setelah mendapatkan air Zamzam yang saya tuangkan kata Abdullah ibn Abbas, Rasulullah minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari riwayat inilah maka sebahagian ulama menyatakan bahwasanya khusus air Zamzam dia boleh minum dalam keadaan berdiri. Bahkan tidak sedikit para ulama menyatakan lebih baik dia berdiri. Lebih baik dia berdiri. Kenapa? Ini praktek langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pelarangan minum dalam keadaan berdiri, nah pelarangan pada minuman-minuman yang lain. Dan wallahu alam hikmahnya kenapa air Zamzam itu minumnya berdiri dianjurkan? Sebahagian ahli kesehatan, orang-orang yang punya disiplin ilmu pada bidang kesehatan, wallahu alam, sebagian mereka menyatakan bahwasanya di dalam tubuh organ di dalam tubuh manusia, organ tubuh manusia ada satu alat yang diciptakan oleh Allah yang itu ada pada tubuh seorang manusia yang setiap dia minum maka alat tadi akan berfungsi, dia akan berfungsi untuk apa? Untuk menyaring minuman-minuman yang hanya layak dan pantas masuk ke dalam tubuh dia. Sementara hal-hal yang lainnya itu dikeluarkan dengan cara buang hajatnya dia. Dan saringan ini bekerja ketika orang itu minum dalam keadaan duduk. Kita minum teh atau minum apa? Menurut ahli kesehatan, wallahu alam, seorang yang minum pada kondisi dia duduk dalam keadaan duduk, maka saringan yang ada di tubuh kita dia akan bekerja, dia akan menyaring air-air yang layak, air-air yang pantas yang hanya masuk ke dalam tubuh dia, sisanya dikeluarkan. Tapi kalau dia minum dalam keadaan berdiri, maka saringan ini tidak bekerja untuk tubuh tadi. Semuanya masuk. Air Zamzam, kenapa disyariatkan bahkan dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau minum dalam keadaan berdiri? Karena air Zamzam tidak perlu disaring. Air Zamzam adalah air yang penuh berkah. Air Zamzam adalah air yang sangat menyehatkan. Karena justru kata sebahagian ahli, ketika orang itu minum air Zamzam pada kondisi pada keadaan duduk, maka ini akan memperlambat cara kerja Zamzam. Karena hakikatnya dia tidak perlu disaring. Sehingga praktek berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berkesesuaian dengan penelitian sebahagian ahli kesehatan, wallahu alam. Namun intinya adalah ini perkara yang telah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam. Ini nang ramin abai. Ustaz, apa tanggapan Ustaz tanggal 2/12 besok? 2/12 yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wajar hak seorang muslim untuk menyuarakan apa yang ada pada diri-diri mereka. Perkara yang pantas dilakukan seorang muslim ketika kitab sucinya mungkin dilecehkan atau mungkin dihina. Hak seorang muslim. Hak seorang muslim untuk membela agama ini. Apa tanggapan kita? Tanggapan kita adalah jelas ini perkara yang sangat baik dilakukan oleh kaum muslimin. Inilah kekuatan kaum muslimin yang sebenarnya. Islam, Al-Quranul Karim tidak bisa diganggu-gugat. Ada sedikit saja celah orang mengganggu, maka perkaranya adalah dia berhadapan dengan seluruh kaum muslimin. Dan wajar kaum muslimin melakukan perbuatan yang mungkin akan dilakukan. Bagi kita mungkin yang mohon maaf, tidak berada di tempat tadi, paling tidak mendoakan dengan doa yang baik. Agar penguasa, agar pemimpin-pemimpin kita membuka hatinya, mengerti bagaimana keresahan kaum muslimin. Agar mereka juga faham bahwasanya ini perkara yang tidak bisa disepelekan.
Ini perkara yang sangat besar. Sehingga wajar seorang muslim ketika mereka bersikap, mereka tidak menuntut banyak, mereka tidak melakukan makar insyaallah, tuntutan mereka sederhana, selesaikan perkara ini, selesai masalah. Tidak menuntut hal-hal yang lain. Sehingga aksi damai, hal-hal yang disebutkan, perkara-perkara yang dikerjakan, ini perkara yang hikmahnya kita ambil, bagaimana hari ini kaum muslimin mulai bangkit. Yang dulu mungkin tidak mengenal Al-Ma'idah, yang dulu mungkin tidak mengenal surat Al-Ma'idah, ayat yang disebutkan, tidak mengenal. Hari ini kaum muslimin sudah mengerti, dan ini mungkin hikmahnya. Yang dulu mungkin sebahagian orang tidak terlalu mendekatkan diri kepada Allah, tapi ketika masalah agama yang diusik, maka bangkitlah kaum muslimin. Dan hikmah yang terbesar adalah kita menunjukkan kekuatan kaum muslimin yang sebenarnya. Dan tentunya ya ini perkara yang jelas diperbolehkan. Jelas dia punya hak untuk membela, untuk melakukan dari apa yang dikerjakan pada semestinya, tentunya pada aturan yang diberikan. Dan mudah-mudahan tentunya perkara ini cepat selesai, perkara ini cepat dituntaskan, sehingga kaum muslimin pun berada pada keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ini satu lagi balah. Bagaimana hukum seorang wanita memendekkan rambut seperti laki-laki tapi masih memakai jilbab? Mohon penjelasannya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna walfrah. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim adalah sebahagian istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pernah memotong rambut mereka sampai pada ukuran wafrah. Wafrah itu adalah ujung dari telinga, ujung dari daun telinga, seperti ini. Pendek seperti ini. Dan itu pernah terjadi pada istri-istri sebahagian istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ya wafrah itu ujung dari daun telinga. Nah. Pernah terjadi pada sebahagian dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang perempuan yang dia memotong rambutnya diperbolehkan, namun yang harus dia fahami, harus dia mengerti adalah jangan sampai potongan tadi sama atau mirip sekali dengan potongan seorang laki-laki. Lelakian bugundul, umpat jua bugundul misalnya. Ya kecuali dalam keadaan darurat, laki-laki yang memendekkan dengan potongan yang sangat pendek ikut juga misalnya. Ini jelas tasyabbuh dan ini dilarang. Tapi memang sebahagian istri Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memendekkan rambutnya seukuran wafrah. Wafrah itu sekali lagi ujung dari daun telinga. Dan itu pernah terjadi. Artinya ini perkara yang diperbolehkan, namun yang harus diperhatikan adalah jangan sampai melakukan potong rambut tadi dengan sangat-sangat mirip dengan kaum laki-laki. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang sebelah kanan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja pertanyaan, masih terngiang-ngiang. Sekitar 2 bulan yang lalu ada mendengar ceramah dari seorang ustadz di Banjarmasin, katanya barang siapa yang pernah makan kotoran Rasulullah, baik itu air besar maupun kecil, maka terhindar dari jilatan api neraka. Ini saya terngiang-ngiang, masih ingat sampai sekarang. Nauzubillah min zalik. Demikian. Ya, silakan sebelah sini adakah? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan mengenai apa ini? Makan kalau kita merasa lapar, berhenti sebelum kenyang. Apakah ini hadis atau bukan? Karena ada juga orang mengatakan hadis, ada juga bilang mengatakan bukan. Itu aja. Ya, ibu-ibu, silakan. Adakah Bu? Ya, silakan jawab Ustaz. Baiklah, yang pertama tentang satu pernyataan yang disebutkan tadi, mohon maaf, memakan kotoran dari seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia,
itu disebutkan katanya terhindar dari apa neraka Allah wa iyadzubillah. Sampai hari ini wallahualam kita tidak mendapatkan dasar dalil yang sangat kuat dari pernyataan demikian, dan perkaranya adalah bahwasanya kotoran adalah sesuatu yang mohon maaf yang najis. Kotoran adalah sesuatu yang najis, dan tentunya hal-hal yang demikian dikhawatirkan terlalu mengkultuskan seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tempatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pernyataan Rasulullah, faqulu Abdullah wa rasuluh. Katakan kalian semua saya ini adalah hamba Allah dan juga saya adalah utusan Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wallahu alam riwayat ini, saya tidak berani menyatakan ini adalah sebuah pendalilan yang sahih. Namun perkaranya adalah mohon maaf sangat bertentangan dengan beberapa periwayatan yang lain. Kalau toh seandainya mungkin dalil ini bisa dipertanggungjawabkan, maka ini pun juga perlu kajian yang lebih dalam. Apakah dalil ini keluar sebelum pelarangan-pelarangan untuk memakan atau mengkonsumsi kotoran-kotoran atau seperti apa? Dan sangat banyak sekali langkah-langkah untuk menentukan apakah ini sahih atau tidak. Namun besar kemungkinan, wallahu alam, saya tidak berani menyatakan ini pada pendalilan yang sahih. Ya, kalau kita ingin selamat dari neraka Allah, taati Allah dan taati Rasul. Bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang paling tidak meragukan. Ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, apakah itu sebuah hadis yang menyebutkan makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Mohon maaf, keterbatasan ilmu saya sampai hari ini pun ulun tidak tahu riwayat seperti itu. Boleh jadi mungkin ada riwayatnya, boleh jadi mungkin ada riwayatnya. Namun wallahualam, saya tidak berani menyatakan bahwasanya ini adalah hadis yang sahih karena kurangnya bacaan ulun, dan hampir ulun pastikan mohon maaf, ini pernyataan-pernyataan istilahnya kata-kata mutiara, kata-kata yang baik. Artinya apakah ini bersumberkan dari hadis? Memang tidak ada periwayatan yang jelas. Namun dilihat dari maknanya itu memang baik. Dilihat dari maknanya itu adalah sesuatu yang baik. Artinya ketika kita berhajat ingin makan, ketika kita lapar maka makanlah, tapi jangan kekenyangan. Maknanya itu sangat baik. Namun apakah itu hadis? Wallahu alam. Sama dengan periwayatan satu hadis yang menyebutkan yang katanya itu riwayat, namun ini hadis yang sangat-sangat dhaif, sumu tasihu. Puasalah kalian, kalian akan sehat. Ini bukan hadis yang sahih. Namun maknanya itu baik. Seorang yang berpuasa, dia mungkin diberikan kesehatan. Seorang yang rajin berpuasa, maka secara fisik mungkin dia lebih sehat, namun tidak semua tentunya. Namun apakah itu hadis? Ini juga bukan dari hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah hikmahnya perkara-perkara yang seperti ini. Kalau toh seandainya ini bukan sebuah riwayat, maka pelajaran yang kita ambil adalah ketika kita makan mungkin ya kenyang silahkan, tapi jangan kekenyangan. Karena keperluan kita juga dan masing-masing kita mungkin berbeda porsinya. Maunya dua piring lah ya, kada kanyang-kanyang. Porsi dia mungkin dua piring, porsi yang lain mungkin setengah piring. Dan tidak bisa kita menyatakan yang dua piring rakus banar, yang setengah piring engken banar. Tidak bisa kita memvonis seperti itu. Dan ini kembali kepada keperluan orang tadi. Dan ambillah hikmahnya, ambillah pelajaran dari pernyataan-pernyataan tadi, sehingga ya jalan keluarnya adalah kita mengambil seluruh manfaat dari apapun yang disampaikan, baik dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun mungkin nasihat-nasihat dari para ulama. Wallahu a'lam. Ya, seling dulu. Di selang-seling dulu lah, kalau kebanyakan nih kena. Bagaimana sikap kita apabila kita memberi salam pada seseorang dan bersalaman, tapi orang itu tidak menjawab salam, malah mengucapkan salawat, malah mengucapkan kalimat salawat. Ya, kita tidak tahu apakah orang ini mendengar salam kita atau tidak, itu pertama. Tidak dulu kita zon, berprasangka. Boleh jadi orangnya tidak mendengar. Boleh jadi ucapan salam yang kita ucapkan dikira salawat mungkin, sehingga dia jawab salawat tadi, itu pertama. Kalau tak seandainya dia dengan bersengaja melakukan perbuatan tadi, dan dia tahu hukumnya untuk menjawab salam itu hukumnya wajib, maka dosa ada pada diri dia. Dosa ada pada diri dia. Jadi zon kita, sangkaan kita pertama adalah boleh jadi mungkin orang ini tidak mendengar. Boleh jadi dia tidak mendengar sehingga sampai ucapan kalimat salawat itu terucap. Dia mengira mungkin salamnya kita adalah salawat juga.
sehingga dia jawab mungkin salawat tadi. Kalau terus seandainya dia dengan bersengaja, maka perkaranya adalah dia berdosa melakukan perbuatan tersebut. Dan seorang muslim adalah ketika dia bertemu, maka hendaknya dia mengucapkan salam sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ya, silakan. Adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, gimana nih? Oh ya. Ketika kita memasuki masjid dalam keadaan waktu istiqomah, tinggal salah satu sunat aja yang bisa kita kerjakan, apakah yang kita dahulukan tahiyatul masjid atau sholat sunat qobla fardu? Karena hadisnya ini yang saya ketahui, kalau memang tidak salah, sama-sama kuat gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada Bapak dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan, adakah amalan-amalan menjelang malam Jumat dan juga hari Jumat? Karena saya banyak dengar ada beberapa surat-surat yang dianjurkan seperti surat Kahfi, Al-Waqiah, Muluk, lalu Ar-Rahman. Bagaimana? Saya mau tahu hadisnya mana yang sebetulnya yang Nabi anjurkan? Ya, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya. Ada satu titipan pertanyaan Ustaz. Pertanyaannya adalah, adakah dalil yang membolehkan pernikahan yang dilakukan saat hamil dengan pasangan yang menghamilinya? Bagaimana baiknya keluarga tersebut bersikap setelah ia bertobat, seperti menikahkan anaknya, memberi nama di belakang bin atau binti? Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan Ustaz. Pertanyaan yang pertama tadi di sesi kita yang selanjutnya ini adalah tentang akan dilaksanakan iqamah, dia masuk ke dalam masjid, sementara mungkin untuk melakukan dua sholat yang berbeda, tahiyatul masjid dan qobliyah, itu tidak sempat mungkin, sebagaimana mungkin yang ditanyakan, mana yang dipilih, apakah tahiyatul masjid atau melaksanakan qobliyah. Posisi dia masuk masjid, maka idealnya dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahdukumul masjid fala tajlis hatta yusalli rak'atain." Ketika engkau masuk masjid, maka janganlah duduk sampai engkau melaksanakan sholat sunnah dua rakaat. Sehingga yang dia dahulukan adalah tahiyatul masjid. Kalau qobliyah tadi tidak sempat, maka paling tidak dia dapat pahala niat, dia dapat pahala niat. Karena mohon maaf, ketika masuk masjid kemudian meniatkan untuk melaksanakan sholat qobliyah misalnya, bukankah di awal dia masuk ke dalam masjid, maka niat untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah pada posisi dia masuk ke dalam masjid sehingga dia tinggalkan niat tahiyatul masjid, maka ini keadaan yang mohon maaf tidak selaras dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuh seandainya ingin mengambil sholat sunnah qobliyah, taruhlah misalnya qobliyah subuh dua rakaat yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, sebagaimana hadis Rasul, khairu ra'atani qobla al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha, dua rakaat sebelum sholat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau tuh seandainya ingin mengambil pahala tersebut juga, dia masuk ke dalam masjid, dia gugurkan dulu syariat tahiyatul masjid. Dengan cara apa? Dia duduk. Duduk setumat. Duduk sebentarnya dia, gugurlah syariat tahiyatul masjid. Karena syariat tahiyatul masjid gugur hukumnya ketika dia masuk masjid dan dia duduk. Tapi kalau dia berada pada posisi terus berdiri, maka syariat tahiyatul masjid tetap berlaku pada dia. Karena Rasulullah menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala tajlis." Kalau engkau masuk masjid, jangan duduk. Artinya gugurnya syariat tahiyatul masjid ketika dia duduk. Duduknya dia, kemudian dia berdiri. Berdirinya dia pada saat itu adalah melaksanakan qobliyah subuh. Kalau dia ingin mengincar qobliyah subuh tadi, yang paling aman sungsung ke masjid. Yang paling aman sudah. Berpikir kadang mauk lagi, menjawab kadang ngalih. Ke masjid bersungsung. Ini yang paling aman. Tapi mungkin satu saat kita berada pada keadaan demikian, mungkin. Sehingga pilihan dia adalah masuk masjid, syariatnya tahiyatul masjid. Kalau dia ingin gugurkan tahiyatul masjid, dia duduk. Kemudian dia berdiri untuk melaksanakan qobliyah subuh yang dikerjakan dua rakaat. Wallahu a'lam.
Selanjutnya, amalan-amalan pada hari Jumat, apa yang kita baca? Jelas ulama sepakat adalah pada suratul Kahfi. Minimal yang dia baca di dalam satu hari, dari malam Jumat sampai masuknya maghrib di malam Sabtu, minimal surat Al-Kahfi dia baca 10 ayat minimal. Lebih banyak itu lebih baik, tuntas itu bagus. Artinya minimal 10 ayat. Adapun surat-surat yang disebutkan, mohon maaf, Al-Waqiyah, Al-Muluk, dan surat idola dari sebahagian kaum muslimin, tidak perlu ulun sampaikan. Saya tidak tahu dasarnya. Yang saya tahu adalah surat Al-Kahfi pada kesepakatan para ulama. Selesaikan surat Al-Kahfi, lantas apa yang kita baca, amalan apa? Perbanyak salawat, kata Rasulullah. Perbanyaklah kalian bersalawat di malam Jumat dan di hari Jumat, kata Rasulullah. Kemudian apalagi yang kita kerjakan? Ya, memperbanyak doa. Karena Rasulullah menyatakan berdoa pada hari Jumat itu sangat diijabahi. Wa fihi sa'atun, dan pada hari Jumat itu, kata Rasulullah, ada satu waktu yang ketika dia berdoa, doa dia lebih diijabahi oleh Allah. Kapan waktu tersebut? Muncul dua riwayat. Riwayat yang pertama, antara khatib pada khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Duduknya khatib pada saat selesai berkhutbah pada khutbah yang pertama, dia duduk sebentar. Waktu itulah menurut satu riwayat doa yang sangat diijabai, sehingga ambillah kesempatan yang di saat itu dengan mengambil doa-doa yang besar, doa-doa yang umum seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, atau mungkin doa yang lebih umum lagi, ya Allah, hamba memohon semua kebaikan yang pernah diminta Rasul, dan hamba berlindung dari semua kejahatan dan kejelekan yang Rasulullah pernah berlindung. Modal doa ini selesai semua doa Rasul. Hamba memohon semua kebaikan yang diminta Rasul, apapun kebaikan yang pernah diajarkan dan diminta Rasul, itu masuk dalam doa tadi. Hamba berlindung dari semua kejahatan dan kejelekan yang Rasulullah pernah berlindung, semua kejahatan, kejelekan yang Rasulullah berlindung, itu pun masuk dalam doa ini. Dan doa ini muncul ketika ada Arab Baduy datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, doa yang kau ajarkan itu sangat banyak dan saya tidak bisa menghafalnya. Satupun saya tidak bisa menghafalnya. Ringkaskan doa itu ya Rasulullah, ringkaskan seluruh doa yang pernah engkau ajarkan. Maka muncullah doa ini, Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi Muhammad min kulli khair, wa a'udzubika masta'adza bika bihi Muhammad min kulli syarr. Ya Allah, hamba memohon semua kebaikan yang pernah diminta oleh Rasul, dan hamba berlindung dari semua kejahatan dan kejelekan yang Rasulullah pernah berlindung. Modal doa ini selesai semua doa Rasulullah, masuk di situ. Tapi jangan itu aja pandang dibaca. Itu aja saban doa dibaca. Ini cocok nang super sibuk, nang ubaya sholat ada gawian nang lain misalnya. Ubaya tuntung sholat begawi nang lain. Ya paling tidak dia sisipkan doa tersebut. Nah, pendapat yang kedua, doa di hari Jumat yang sangat mustajab adalah badal asr ila ghurubi syams. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, maksudnya sampai hampir maghrib di hari Jumat. Dan dua waktu inilah yang sangat-sangat diijabahi ketika dia berdoa pada hari Jumat. Jadi perbanyak doa, perbanyak salawat, kemudian baca Al-Quran secara umum, dan lebih khusus pada suratul Kahfi. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya adalah, seorang perempuan yang dalam keadaan hamil dinikahi oleh seseorang yang laki-laki tadi adalah menghamili perempuan tadi, bagaimana status pernikahan dia? Ulama berbeda pendapat pada pendapat yang cukup keras perbedaan ini, dalam artian sangat-sangat banyak komentar para ulama disebabkan pendapat dari seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau memperbolehkan seorang laki-laki yang, mohon maaf wa iyadzubillah, dia berzina dengan seorang perempuan kemudian hamillah perempuan tadi. Disebabkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan boleh, kata beliau, maka ketika itu salah satu sebab di penjaranya seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau memunculkan pendapat ini. Sebahagian ulama menyatakan tidak diperbolehkan, sebahagian ulama memperbolehkan. Di antara ulama yang memperbolehkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka ketika dikejar, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil jalur pendapat memperbolehkan pernyataan demikian, beliau menyatakan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la nikaha zani ila zani, tidaklah seseorang itu, seorang penzina, seorang yang berzina, menikah kecuali dengan seorang yang berzina dengan dia. Riwayat inilah yang diangkat oleh seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sehingga memunculkan pendapat hal yang disebutkan tadi.
Dan di sini beliau memperbolehkan. Sebagian ulama tidak memperbolehkan. Saya katakan di awal, ini perbedaan yang sangat keras, perbedaan yang sangat panjang, sehingga ada yang menyatakan tidak diperbolehkan, ada yang menyatakan diperbolehkan. Bagi pendapat yang menyatakan diperbolehkan, maka perkaranya selesai. Dalam artian, ketika dia mungkin menikahkan tadi dengan seorang yang benar-benar dia berzina dengan seorang perempuan tadi, maka penisbatan nasab dan yang lainnya, tentunya secara hukum ketika pernikahan ini dianggap sah, maka semua perkaranya pun sudah juga dianggap sah. Namun sebahagian pendapat yang menyatakan tidak sah, mereka menyatakan bahwa tidak dibenarkan, dilarang perempuan hamil dia menikah dengan seseorang siapapun dia. Jadi ini memang muncul dua pendapat, dan mohon maaf pada kesempatan malam hari ini saya tidak bisa mentarjih di antara dua pendapat ini. Ini kembali kepada pendapat-pendapat yang muncul, dan artinya masing-masing kita tentunya mengambil pendapat yang diyakini. Wallahu a'lam. Ya, kurang lebih 10 menit lagi, silakan. Ya, jawab. Ustadz, adakah bid'ah hasanah, dan mereka mengatakan adanya bid'ah hasanah itu bersandar dengan perbuatan Bilal ibn Rabah yang melakukan sholat sunnah wudu, mohon penjelasannya. Bid'ah di dalam ibadah kepada Allah, mohon maaf, ketentuannya lah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah itu sesat. Namun ketika kita bicara di luar dari ibadah kepada Allah, di luar ibadah kepada Allah, maka ini bukan bid'ah yang dimaksud. Lampu di zaman Rasulullah tidak ada, apakah itu bid'ah? Tidak, karena ini bukan berkaitan dengan ibadah. Secara bahasa, mikrofon itu bid'ah, sesuatu yang baru, tidak pernah ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah ini bid'ah yang dikatakan ibadah? Tentunya tidak, ini hanya sebuah sarana. Jadi bid'ah yang dimaksud sesat adalah semua hal-hal yang baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diyakini ini sebagai bentuk ibadah dengan anggapan logika seorang manusia, ini baik, ini bagus, kemudian dia kerjakan. Inilah yang di luar dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Kalau sebahagian orang bersandarkan dengan perbuatan Bilal ibn Rabah, sebagaimana yang kita tahu, ketika Rasul SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, sami'tu dufan 'alaik, wahai Bilal, saya mendengar terompah engkau, saya mendengar sepatu engkau, alas kaki engkau sudah ada di sorga, apa yang kau lakukan wahai Bilal? Maka Bilal kemudian mengatakan, ya Rasulullah, setiap saya berhadas saya berwudu, setiap saya selesai berwudu saya sholat sunnah 2 rakaat, kapanpun saya hadas, kapanpun saya batal wudunya, saya berwudu kemudian saya sholat sunnah 2 rakaat. Sebab inilah seorang Bilal ibn Rabah meraih tiket otomatis masuk ke dalam sorga tanpa hisab, sebab beliau melaksanakan sholat sunnah wudu dengan konsisten istiqamah, menjadikan seorang Bilal ibn Rabah belum meninggal dunia sudah dikhabarkan masuk ke dalam sorga, belum wafat dia sudah mendapatkan tiket sorga. Sebagian orang kemudian mulai berpikir seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu ini ada keutamaan yang seperti ini, bahwasanya sholat sunnah setelah berwudu itu menjadikan orang itu bisa masuk ke dalam sorga. Kenapa? Buktinya Rasulullah tidak tahu katanya. Buktinya Bilal ibn Rabah melakukan perbuatan yang baru seakan-akan. Karena Rasulullah bertanya, apa yang kau lakukan? Kata Bilal, saya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Saya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setiap saya selesai berwudu, dan saya terus berwudu ketika saya batal, kata beliau. Diambil pemahaman oleh sebahagian orang, oh ini Rasulullah tidak tahu perbuatan sahabat, perbuatan Bilal ibn Rabah. Sehingga difahami oleh menurut sebahagian orang, sahabat melakukan sebuah perbuatan yang baik yang itu tidak diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam keutamaannya. Sehingga kalau seandainya sahabat itu dilegalkan untuk menjalankan sebuah ibadah di luar dari aturan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka muncul pernyataan, kenapa kita tidak boleh? Bukankah ini baik juga? Bukankah ini juga bagus? Yang perlu kita fahami adalah Bilal ibn Rabah tidak pernah melakukan perbuatan bid'ah, tidak bisa menyandarkan dengan hadis ini. Perbuatan Bilal ibn Rabah ketika beliau melaksanakan salat sunnah wudu, beliau berwudu kemudian melaksanakan salat sunnah, sudah diawali dengan pelajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah pernah menyebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim,
man tawadha'a bi wudhu'i hadza, siapa yang berwudu dengan model wudu seperti ini kata Rasulullah, wudu yang baik seperti Rasulullah, summa sallar atain, kemudian dia salat sunnah dua rakaat muqbilan menghadap kepada Allah dengan khusyuk dengan benar, maka seluruh dosa, seluruh kesalahan dia diampuni dan dia mendapatkan peluang masuk ke dalam surga. Perbuatan Bilal ini sudah diawali dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada syariat salat sunnah wudu. Jadi Bilal tidak pernah melaksanakan syariat baru dan sangat berisiko untuk menyatakan sahabat melakukan perbuatan bid'ah, karena sahabat disematkan gelar yang terbaik radhiyallahu anhum wa ardhaan. Mereka adalah orang-orang yang telah meridhai Allah dan mereka pun telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada gelar yang lebih fenomenal dari gelar radhiyallahu an. Profesor lewat, doktor lewat, apalagi LC. Tidak ada gelar yang terbaik yang disematkan kepada seorang manusia kecuali radhiyallahu anhum wa ardhaan. Mereka adalah orang-orang yang diridhai dan mereka pun telah diridhai oleh mereka meridhai Allah dan mereka pun telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berisiko kita menuduh para sahabat melakukan perbuatan yang baru di dalam agama, wallahu a'lam. Tanggung Pak, sebutin lagi. Cari yang terpendek aja jawabannya lah. Mohon maaf Ustaz, apakah setan bisa masuk Islam? Kekurangan pertanyaan nih. Apakah setan bisa masuk Islam? Syaitan, yang perlu kita apa yang adalah syaitan itu ada sifat, adalah sifat. Syaitan itu adalah sifat. Syaitan itu bisa dari manusia, bisa dari jin. Bisa dari manusia, bisa dari jin. Yang yuwaswis, yang menggoda kita, minal jinnati wan nas, dari jin ataupun dari manusia. Jadi syaitan itu sifat. Jin yang kafir, jin yang menggoda manusia, maka itu dinamakan dengan syaitan. Kalau manusia yang menggoda manusia, wallahualam, ulun kadua ni. Yang jelas syaitan itu adalah nama sifat. Dan jin itu bisa masuk ke dalam Islam. Adapun sifat syaitannya mustahil. Sifat syaitannya itu mustahil. Jin itu bisa masuk ke dalam Islam sebagaimana banyaknya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyaknya juga kaum jin, mereka pun juga sebagaimana seorang manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Az-Zariyat. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik manusia ataupun jin diberikan beban yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu bisa masuk ke dalam Islam sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyatakan ma minkum min ahadin illa waqad ukila bi qarina minal jin. Tidaklah kata Rasulullah di antara seluruh, tidaklah kalian semua kata Rasulullah pasti disertai yang namanya qarin dari jin. Maka qarin dari jin ini kadang menggoda manusia. Ketika dia menggoda manusia, maka itulah syaitan. Ketika dia menggoda manusia, maka itulah yang namanya syaitan. Ketika Rasulullah menyatakan bahwasanya setiap manusia itu pasti diiringi yang namanya qarin dari bangsa jin, kapanpun dia yuwaswis, dia menggoda, dia memasukkan waswas dan yang lainnya, maka itulah yang namanya syaitan. Rasulullah kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian? Apakah engkau juga diikuti oleh qarin? Diikuti oleh jin yang dia itu adalah menggoda manusia yang kemungkinan dia adalah syaitan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, benar kata Rasulullah, saya pun juga diikuti oleh qarin. Illa a'anani Allah, kecuali kata Rasulullah, saya ditolong oleh Allah. Jin yang bersama saya ini kata Rasulullah sudah masuk Islam. Amun jin dihigapian belum tentu. Sehingga ketika kita tahu ini jin, ini syaitan, dalam artian dia menggoda manusia, maka kita pun harus juga berhati-hati. Jadi kalau ditanya apakah syaitan itu bisa masuk Islam, tidak. Yang bisa masuk Islam itu adalah jin. Dan ketika jin menggoda, menjerumuskan manusia, maka inilah sifat syaitan. Inilah
sifat dari syaitan. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, berkaitan dengan surat Al-Kahfi tadi, mana yang lebih utama, membacanya langsung sampai habis dari awal sampai akhir, atau kita boleh memotongnya dan melanjutkannya besok? Dan pertanyaan yang kedua, di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah sebaik-baik pembuat makar. Nah, kita tahu makar di sini ini berkonotasi negatif. Jadi bagaimana tafsir tentang makar tersebut, dan apakah makar tersebut termasuk dari sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang masalah suratul kahfi. Masalah suratul kahfi adalah apa yang kita baca, seperti apa kita membaca, apakah dengan sebahagian atau langsung, kembali kepada kemampuan kita. Kalau kita mampu tuntas selesai, maka ini lebih baik. Karena fastabiqul khairat, kita harus berlomba-lomba pada kebaikan. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu dalam kondisi mungkin, kalau kita tuntaskan, kurangnya kekhusyukan kita, kurangnya pemaknaan kita pada ayat-ayat tadi, maka diambil sebahagian-sebahagian saja. Jadi kembali kepada kondisi dia. Kalau kondisi dia selesaikan full satu surah, dan dia mampu pada konsen yang baik, pada fokus yang baik, maka ini lebih baik. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu pada fokus yang baik, pada konsen yang baik, tidak bisa dia satu surat full, hanya mungkin sebahagian, maka itu yang diambil, itu yang diambil. Jadi kembali kepada kondisi masing-masing, dan tentunya masing-masing kita berbeda pada kondisi ketika kita membaca surat tadi. Adapun bicara makar, Allah Subhanahu wa taala jelas disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ketika orang-orang munafik, orang-orang kafir membuat makar, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka ketahuilah makar Allah itu lebih baik daripada mereka. Apa yang dimaksud dengan makar? Pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Pembalasan Allah itu sangat-sangat setimpal dari kezaliman, dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Dan makar tidak bisa dimasukkan pada nama-nama Allah, tidak bisa dimasukkan dengan nama-nama Allah, karena setiap sesuatu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang, mohon maaf, mungkin kurang baik pada pandangan seorang manusia biasa, maka tidak bisa dimasukkan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nama itu melekat, otomatis sifatnya seperti itu. Otomatis sifatnya seperti itu. Namun ketika perbuatan itu terjadi, maka belum tentu ini adalah sifat. Belum tentu ini adalah sifat. Allah marah. Namun apakah Allah punya nama Al-Ghadib, Sang Maha Pemarah? Tidak. Allah marah kepada perbuatan-perbuatan yang zalim. Jadi ketika bicara tentang marahnya Allah, makarnya Allah, kemudian pembalasan Allah, ini bukan nama, ini perbuatan. Karena kalau itu dimasukkan dengan nama, otomatis ini melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah adalah mempunyai nama-nama yang baik, mempunyai nama-nama yang baik. Wallahu a'lam. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.